Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afu Antoni dari 12 IPSA SMA Swasta Mahabodi Karimun Kepulauan Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa materi yang bertema HUT RI yang ke-76. Kita tahu, kita sebagai bangsa Indonesia yang besar, bangsa dengan pulau yang amat sangat banyak, 17.000 pulau, bangsa dengan laut yang amat luas, bangsa dengan penduduk yang amat luas, ramah dan bersosialisasi tinggi. Saya ingin membawa Anda flashback ke tahun 1945, tahun penjajahan di mana Indonesia baru saja dilahirkan. Berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa Indonesia menantikan kemerdekaan, menantikan sebuah kebebasan. Sudah banyak dijanjikan oleh negara-negara lainnya seperti Belanda ataupun Jepang, namun Indonesia tidak memilih. Indonesia adalah negara yang mandiri. Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya sendiri dengan menumpahkan darah-darah para pejuang. Dan kita sebagai anak muda penerus bangsa, pertahankanlah Indonesia, pertahankanlah negara yang diperjuangkan dengan darah ini, pertahankanlah negara yang amat luas, bahan-bahan alamnya, sumber daya alamnya, dan amat banyak sumber daya manusianya. Di era globalisasi ini banyak sekali bercampur adukan adat-adat negara lainnya di Indonesia. Namun, kita sebagai anak muda Indonesia jangan sampai lebih mencintai adat bangsa lainnya daripada adat kita sendiri. Suku Indonesia amatlah banyak, ratusan suku dari Jawa, Sunda, Dayak, Melayu, Batak, Flores, dan sebagainya. Dari 5 pulau besar Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, dari 17.000 pulau, dari lautan yang amat luas, dari kekayaan alam yang amat melimpah. Masa kini memanglah sulit untuk bisa menonjolkan sikap kebangsaan nasionalisme. Namun, di masa COVID-19 ini, kita, bangsa Indonesia, harus kuat karena COVID-19 ini hanyalah cobaan dari yang kuasa untuk bangsa ini. Bagaimana cara bangsa ini mengolahnya? Patuhilah selalu pemerintah, karena pemerintah tahu yang terbaik untuk kita untuk saat ini, dan apa yang dianjurkan pemerintah adalah hal yang baik untuk kita saat ini. Saya ingin memperingatkan kepada sedulur-sedulur semua yang di luar sana, kalian-kalian semua yang melihat video ini, dan kepada bapak, ibu, ataupun anak-anak sekalian yang melihat video ini, saya, Afu Antoni, ingin memberikan kalian sebuah catatan bahwa berkatalah baik sebelum Anda disuruh, dan berbuatlah baik sebelum Anda diminta. Saya Afu Antoni, bangsa Indonesia, mengucapkan HUT RI yang ke-76 untuk negara yang saya cintai ini. Dirgahayu bangsaku, dirgahayu Indonesia. Saya Afu Antoni mewakilkan seluruh rakyat Indonesia, generasi muda yang akan datang, yang akan memajukan negara ini dengan kekuatan kami sendiri tanpa bantuan bangsa lainnya. Saya Afu Antoni dan seluruh rakyat Indonesia memegang teguh persatuan Indonesia, toleransi antar umat beragama, toleransi atas perbedaan pendapat, dan kami akan terus berjuang. Itulah janji kami, janji generasi muda Indonesia. Selamat ulang tahun Indonesia. Saya Afu Antoni
12 IPSA SMA Swasta Mahabodhi Karimun Kepulauan Riau undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Selamat bertemu kembali.